Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kita di channel Nurfi Story. Oh ya teman-teman, hari ini kita sedang jalan-jalan di mana saya? Tempat wisata ya, tempatnya di Bojongwari ini. Ya, Kabupaten Kediri ya teman-teman. Okay. Pasti warga Kediri sudah nggak asing lagi dengan tempat yang satu ini ya. Dan kali ini kita mau ajak teman-teman buat lihat seperti apa suasana ramenya Bojongwari ya. Di hari weekend kayak gini ya? Iya, ini rame banget soalnya. Oke, pokoknya kita terus video kita kali ini. Jangan di skip ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini kita dari arah pintu masuk ya. Oke, kita mau masuk. Panas. Kita datang ke sini waktu siang. Iya, sudah pulang. Ini kita lihat kondisinya. Ayo. Jalan melewati air terjun ini. Air terjun ini. Jembatan. Kok lucu sih tempatnya? Kolam renang anak-anak. Oh ini kayaknya ada rekreasi anak TK-TK gitu ya? Iya. Tapi jalan. Ini kita kan kesininya udah siang, jadi agak sepi, udah pada pulang. Ayo kita lanjut ke atas. Oh ada ikan juga ini. Ada ikannya loh. Ikan. Oh. Ayo. Ayo kita naik ke atas. Entah ini aku. Ayo. Toilet. Oh itu ada playgroundnya juga ya. Naik perahu mesin 5.000-an. Wow. 5.000-an. Mau naik? Naik perahu mesin. Naik dah. Nanti aja lah. Ayo jalan-jalan dulu ke sana. Ayo. Jalan-jalan. Istana Udur. Kita mau cari kulineran apa ya? Belum tahu, saya nanti. Ini ayam Solo sebelah sana. Ada permainan kereta ular. Oke, coba nanti. Baju merah ya? Oke. Iya dah. Wow. Kayak di gumbul itu ya? Bom-bom kar. Iya. Bom-bom kar, iya. Wahananya banyak banget. Bom-bom kar. Ini kita jalan-jalan dulu ya teman-teman. Habis itu kita mau lanjut kulineran. Beli makanan. Makanan apa ini kira-kira yang enak? Belum tahu. Okay. Yang seger-seger pastinya. Oke. Okay. Soalnya kan ini siang ya. Kita siang-siang jalan-jalan teman-teman. Jam 12.
berangkat. Tapi untungnya tempatnya dingin, teman-teman. Di sini tempatnya dingin, teman-teman. Dan gratis ya. Banyak wahana anak kecil. Oke. Bambunya teng pentiung. Bambunya gembel. Wah, gembel. Lebat. Wayahe nebang. Iya. Ini bagus ya. Dimanapun tempatnya, kita pasti berusuk-berusuk. Seneng aneh. Berusuk-berusuk. Papringan. Di sini mau tanya? Iya. Nah, itu kan. Ayo kita makan dulu. Es boba. Ayo, tumbas es boba. Ayang mau es boba tak? Mau. Kita beli es boba. Es boba. Mbak, bobanya berapaan? 5.000. Oh, iya. Ayang mau? Enggak. Satu ya? Satu. Rasanya apa, Mbak? Oh. Yang rasa... apa, sayang? Manut. Coklat ya, Mbak? Satu. Ini okay. Enggak mau bing. Burger. Ya, ayo. Apa enggak lagi? Mbak, burger ada isinya dagingnya enggak tuh? Itu, kornet. Kornet. Oh. Mau, ayang? Iya, mau enggak? Enggak apa-apa, coba, ta. Burgernya yang standar satu, Mbak. Jajan, guys. Jajan. Jajan dulu. Yes. Burger nanti kita makan. Sekarang kita mau cari makan juga. Makanan bule. Boba-boba sama apa yang? Sama apa? Roti dikei godong. Apa? Roti dikei godong. Roti dikei godong, jadi. Lah ini kayak sing dik kan numpak BBB-an ini seru. Oh iya. Oh iki sing apa? Water slide. Coban asmoro. Wah. Numpake tekan kono cebloke nek banyuan. Numpak bebek. Oh iya bebek. Oh bebek. Mbak, mie ayam minta sih. Nggih kali. Nggih. Nggih. Es jeruk setunggal. Oke, teman-teman, ini kita istirahat dulu ya di warung mie ayam sambil menunggu pesanan kita datang. Kita mie boba dulu. Mau es jeruk. Makman. Roti diwe godong jare ayam. Nggih, matur suwun. Nanti ya lama mie ya. Setelah mak mie. Pesanan kita udah datang, teman-teman. Mie ayam. Mimiknya spesial buat ayam es jeruk satu. Oke, kita mau makan dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut explore lagi. Oke, ayam. Maem. Maem. Oke, saus. Saus pedas dan ini kecapnya kita pakai kecap sebanyak-banyaknya. Yang aku dua. Mau sekalian dikit kecapnya. Sama yang mana? Aku saus merah. Saus merah. Ada sausnya merah. Gini. Oke. Banyak banyak. Terus sama sambel. Sambel. Mantap, udah segitu. Yuk. Oke, mari makan. Mas, kau wedine.
Wes tak inceng. Eyang mau? Mau dong. Yuk saat kemana? Iya terusan. Lemang. Oke teman-teman, terus ini kita mau kasih makan ikan ya. Untuk harga pakan ikannya 2.000 saja ya teman-teman. Segini, nah 2.000 dapatnya sekap ini ya teman-teman. Tapi yang nggak penuh. Di sini ikannya lumayan gede-gede ya teman-teman. Meskipun kolamnya kecil, tapi ikannya cukup gede dan cukup banyak juga ya. Nah ini ikannya udah pada rebutan makanan. Ini tadi sebenarnya kita rencananya udah mau pulang ya teman-teman, tapi lewat ini kolam ikan, terus tiba-tiba Pak Su ngajakin buat kasih makan ikan, jadi ya udah mampir aja. Hitung-hitung buat ngilangin ngantuk ya teman-teman. Sebenarnya ini mata udah ngantuk banget ya, soalnya ini udah siang banget, kalau nggak salah sekitar jam satuan. Lihat Pak suami kasih makan ikan kok sepertinya seru gitu ya teman-teman. Dan akhirnya aku juga kepingin deh, dan ini aku gantian ya sama Pak Su. Ternyata emang seru banget ya teman-teman, apalagi waktu ikannya deket-deket gini rasanya tuh gemes banget gitu ya, pengen pegang tapi takut kalau digigit. Oke teman-teman, ini habis dari kasih makan ikan, Pak Su ngajak ke warung sebelah ya teman-teman buat beli kopi, katanya biar bisa melek gitu ya. Rasa apa? Rasa apa? Es krim. Iya, es krim. Rasa Neapolitan enggak apa-apa loh. Yang kon. Mungkin pakai kerupuk dah. Iya. Neapolitan. Kon. Kon berapa, Pak? Yang besar 5.000. Yang kecil? Iya, yang kecil lah ya. 2. Iya. Neapolitan sama apa? Sama apa? Alah, mana? Neapolitan 2. Iya. Rasa jadi satu, Pak. Nggih. Rasa jadi satu. Ki matur suwun. Ayo. Panas teman-teman. Ini kita jajan es krim rombongan tuh. Gimana yang enak?
Kemeringet. Oke teman-teman, untuk videonya kita akhiri cukup sampai di sini dulu ya. Ini kita udah lumayan capek, ngantuk, panasan juga. Ya, dan kita mau pulang. Ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.